kalau kita melihat kira-kira kan ASN selama ini sering tuh lagi diperbincangkan gitu ya. Oh, iya. Ini harus netralnya seperti apa nih? Hmm. ASN siapa aja TNI Polri gitu hmm. ya. Uh, kamu ASN nggak ya? Tentu saja ASN. <laughs> Dan dalam hal ini juga harus menjamin netralitas tentunya. <laughs> ya, 4, ya jangan sampai condong ke salah satu aja. <laughs> iya. Nah, kita mau tahu nih gimana ya kira-kira ASN harus netral ini. Kita lihat aja videonya berikut ini. media massa dan publik nasional belum lama ini ramai menyoroti sosok Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Wamendes PDTT Paiman Raharjo. Paiman yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang vokal dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat pedesaan diduga memimpin rapat pemenangan Prabowo-Gibran Dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power itu langsung dibantah dengan tegas oleh Wamendes PDTT. Menurutnya, rapat yang dilakukan tersebut merupakan pertemuan rutin internal sedulur Jokowi yang digelar di rumahnya pada hari Minggu. Ia membantah terkait dirinya yang melakukan abuse of power. Ya, saya kira saya tegaskan kepada masyarakat dan awak media bahwa saat itu rapat internal DPP Sedulur Jokowi dalam rangka rapat rutin dan juga untuk menentukan sikap politik Sedulur Jokowi. Yang kedua, ini belum masa kampanye. Yang ketiga, belum ada penetapan calon oleh KPU, sehingga tidak bisa dikategorikan setiap orang di dalam pertemuan atau di dalam sebuah uh, wawancara ataupun sebuah diskusi itu dibilang kampanye. Saya tegaskan kembali bahwa saya secara pribadi atas nama Ketua Sedulur Jokowi tidak ada kaitannya dengan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ya, saya kira masyarakat harus cerdas, mengenali calon-calonnya, mengenali program-programnya dan jangan mudah yaitu menerima informasi-informasi yang memang belum tentu kebenarannya. Karena itu justru bisa menyesat